Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, teman-teman, kali ini saya videonya tentang review dan juga unboxing makanan. Makanannya apa? Kalian yang penasaran, sebelum lanjut ke videonya, kalian harus like dulu video ini dan juga komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Kaifa Syarif agar kalian tidak ketinggalan info dari updatean-updatean terbaru di channel saya. Semoga kalian suka. Oke, lanjut yuk ke videonya. Oke, di video kali ini saya akan unboxing dan juga akan share kepada kalian makanan yang masih disukai oleh anak-anak remaja pastinya. Oke, teman-teman, jadi review dan unboxing makanan kali ini yaitu makanan ini. Tadaaa! Ini yaitu biting dari Kiptiah of All Shop. Jadi saya ini dapat untuk icip-icip, katanya seperti itu. Oke, sebelum saya icip-icip, nih kalian pasti ngiler kan? Gimana, ayo. Sebelum icip-icip, ada juga ini gabin isi tape yang masih viral juga nih di TikTok. Oke, sebelum itu saya baca dulu ya, baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya buka ya. Kalian jangan pada ngiler ya. Kalau kalian ingin, kalian bisa order di Kiptiah All Shop. Ini katanya menerima pesanan. WA-nya ada di sini ya. Nanti saya fotokan terus saya sertakan di video ini. Aduh, sampai tumpah-tumpah nih minyaknya. Oke nih, teman-teman. Wow. Ini kalian bisa lihat sambalnya. Ini dari sambal ulek ya, jadi bitingnya itu udah tercampur dengan sambal ulek nih, seperti ini ya. Kira-kira gimana ya rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Serius, ini kriuk banget. Jadi di milih di ini ya, rasanya tetap ada manis dan asinnya, terus pedes-pedesnya itu pedes dari cabai yang udah diulek-ulek terus dicampur dengan bumbu-bumbu. Terus ada bawang gorengnya juga di sini. Nih. Kalian wajib nyoba. Kalau kalian mau order, nanti saya kasih WA-nya, tapi khusus area di Pekalongan saja. Ini kalau mau keluar kota bisa sih, tapi kadang jarang-jarang sih sampai keluar kota. Nih, seperti ini. Kalian bisa, bumbunya itu sudah meresap sampai si milidinya ini. Ya. Semoga kalian ngiler. Kriuk banget, kalian wajib nyobain loh ini. Untuk khusus area Pekalongan, harus nyobain banget, harus nyobain. Nih. Harus enak banget. Oke, ini. Oke, kita lanjut unboxing berikutnya. Unboxing berikutnya ini gabin isi tape. Kalau kalian pasti udah pernah lihat ya. Kalau kalian pasti udah pernah lihat kan gabin isi tape ini. Jadi ini gabinnya itu ada coklat dan kejunya di luarnya, terus di dalamnya sini ada tape yang udah dicampurin, kayaknya dicampurin dengan tepung gitu, tepung mentega, tepung. Nah, ya. Buka nih, semoga kalian ngiler, semoga kalian ngiler ya, semoga kalian ngiler, pasti ngiler deh. Ini aku ambil yang
ada coklat dan kejunya lebih banyak. Nih ya. Butuh perjuangan untuk mengambil ini, Gavin. Nah, nih ya. Wow, gimana? Coba aku akan ngerasain ya ini gigitan pertama seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini masih anget loh. Nih. Dalamnya seperti ini ya. Tapenya itu di dalam. Terus ada coklatnya ini di luar. Enak banget. Ini tapenya. Dan ini roti gabinnya dua lapis. Ini roti, terus tapenya di dalam. Rasa tapenya itu benar-benar kerasa. Terus ada rasa manis-manis dari roti. Dan juga ada rasa coklat dan kejunya di atas itu benar-benar lumer banget. Gimana ya? Enak pokoknya. Tapenya benar-benar enak. Tambah lagi ini makannya masih hangat-hangat gimana gitu. Semoga kalian ngiler. Oke, saya akan menghabiskan ini dulu ya. Nanti saya akan kembali lagi. Oke, teman-teman, saya kembali lagi, sudah habis. Tapi ini masih sisa. Aku akan kasihkan ke adik aku. Terus ini milidinya juga masih banyak nih. Saya akan menghabiskan nanti sama adik aku yang paling ganteng. Ini. Betah. Jangan. Aku tidak ikut. Udah dulu ya. Untuk kalian yang pengen order khususnya di area Pekalongan, ini benar-benar ya, sebenarnya sih bukan untuk endorse, tapi karena saya dikasih dan buat melarisi dagangannya mbaknya, kalian bisa langsung order di Cube Tia All Shop. Nanti WA-nya akan aku sertakan di description box, tapi khusus untuk area Pekalongan. Oke, cukup sekian dulu review dan unboxing makanan dari aku. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe di bawah. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian agar video ini semakin berkembang. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you on my next video. Bye bye.